Tim pengawas haji DPR RI mendatangi hotel transit bagi jemaah yang hendak kembali ke tanah air melalui kota Madinah. Jemaah haji singgah sebentar menunggu keberangkatan yang dijadwalkan. Wakil Ketua Komisi 8 Abdul Wahid yang juga sebagai tim pengawas haji DPR bertemu dengan jemaah asal Kebumen, Jawa Tengah yang hendak kembali ke tanah air. Sebanyak 360 jemaah dari kloter 10 berada di hotel transit yang disediakan maskapai sebelum terbang melalui Madinah. Dalam kunjungannya, tim was haji DPR mendengarkan keluhan jemaah saat berada di tenda Mina yang dinilai kurang nyaman bagi jemaah. Hah? Baru itu pengganti bupati yang dulu, terus nyalon mali gitu. Dengan Kebumen utara atau selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.